Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Thumma zakaral musannifu dobitan, kemudian menyebutkan oleh musannif akan dobit. Dobit ini qaidatun kuliyatun, kaidah yang universal ya. Ya, satu kaidah. Beda dengan kaidah fikih ya, hampir sama sih ya, tapi beda. Kalau kaidah fikih sifatnya menyeluruh, kalau dia cuma sebagian bab aja. Lin najisil khariji, bagi najis yang keluar, minal kuburi wa duburi, daripada kubul dan dubur. Bikauli, dan perkataannya, ini kaidahnya nih ya, dobitnya nih. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun, dan setiap yang cair, jadi cair ya, yang cair mengandung air, cair, cair ya, ya. Kecap tuh cair tuh, kecap namanya cair. Yang berair, bahasa kita berair ya, cair. Setiap yang cair, kharaja, keluar ia minas sabilain, dari dua jalan, kubul, kubul dan dubur, najisun, itu najis. Apa aja yang cair? Najis. Ya. Yang keluar ya, najis. Huwa sadiqun bil kharijil mu'tadil kal bali wal ghaiti wa binadi kadami wal kahi. Itu sadiqun, benar ya, benar maksudnya bisa, bil kharijil mu'tadi, dengan yang keluar yang biasa, kal bali seperti kencing, wal ghaiti dan ya kotoran manusia ya, seperti kencing dan ghait ya. Ya, seperti kencing dan goit ya, kotoran manusia ya. Ya, kalau bahasa Betawi mah manusia gitu ya. Wabina diri, dan dengan yang jarang, kadami walkahi, seperti darah dan nanah, yang jarang namanya itu ya, itu najis semua tuh, yang biasa maupun yang kagak biasa. Kalau dia bentuk cair keluar dari kemaluan, itu najis. Keluar darah, itu najis. Keluar nanah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik ya. Biasanya kalau udah begitu, kalau yang jarang keluar ya ada sakit dah kalau biasanya. Kalau biasa keluar enggak kencing, bahkan kalau dia enggak keluar jadi penyakit. Kencing, orang kalau enggak kencing bingung enggak? Bingung. Yang biasa keluar, keluar. Nah, kalau udah biasa, nah ada sesuatu. Kayak kita ada orang udah biasa datang ke rumah kita, tiba-tiba enggak datang lagi. Pasti ada sesuatu. Begitu pula kencing, udah biasa kencingnya. Satu saat enggak keluar-keluar. Biasanya dia keluar, ini enggak keluar. Pasti ada sesuatu penyakit, ada yang sakit. Begitu pula yang enggak biasa ya, yang enggak biasa datang ya, yang enggak biasa datang pasti ada sesuatu. Sama dengan orang enggak biasa datang, datang tumen-tumenan, ada apa gerangan,
pasti ada sesuatu. Jadi kaidahnya kalau begitu, setiap sesuatu yang enggak biasa lalu dia hadir, itu dimungkinkan sangat ada sesuatu. Kaidahnya begitu berarti ya. Tarik kesimpulannya. Ya. Kayak orang mau apa? Mau menyalonin jadi ya kandidat apa? Ya. Suatu jabatan tinggi, dia datang ke rumah kiai. Ah, ada sesuatu tuh. Ya, ada sesuatu. Biasanya kagak datang. Eh, datang. Illal maniyya, ah, itu hikmah aja. Jadi setiap sesuatu yang keluar, setiap cairan yang keluar dari dua jalan itu najis. Illal maniyya, kecuali sperma. Nah, kalau sperma enggak najis. Yang enggak najis min adamin, daripada manusia aw hayawanin atau hewan. Ya, enggak najis. Tapi enggak boleh dikonsumsi, enggak boleh dimakan. Sama dengan ingus reak. Ingus reak enggak najis, tapi enggak boleh dimakan. Nah, siapa yang suka makan reak? Iya. Lagi pilek duduk di tengah. Set. Mau keluar malu, ditelan aja dah. Siapa tuh yang begitu? Itu enggak boleh ya. Illal mani, ya, kecuali mani, ya. Jadi setiap sesuatu cair yang keluar dari dua jalan itu najis, kecuali sperma. Berarti enggak najis sperma. Enggak najis, tapi bukan untuk dimakan, enggak boleh. Sama reak, ingus, ya. Ya, kalau ludah enggak apa-apa, ludah. Enggak najis min adamiyin, dari manusia atau hayawanin atau hewan. Hewan yang ya ghairu kalbin, selain anjing. Kalau anjing enggak boleh. Ya najis dia. Anjing. Wa khinzirin, babi najis. Babi itu najis. Wa ma tawallada min huma, dan apa yang terlahir dari keduanya, ya anjing sama babi kawin, ya au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, anjing kawin sama kambing, ya ma'a hayawanin tahirin, bersama hewan yang suci, ya anjing kawin sama, ya anjing kawin sama kambing. Itu spermanya, ya, ya hasilnya itu menjadi najis. Ya. Ya, umpama anjing kawin sama kambing, beranak kambing, itu jadi najis. Spermanya najis tuh, sperma kambing itu. Yang asalnya dari anjing dan babi. Anjing sama kambing, ya. Anjing sama kambing dikawin, keluar kambing. Tuh kambingnya najis, spermanya juga najis. Wa kharaja bima'in adudu, dan keluar dengan ma'in. Ya, ma'in yang cair oleh dudu apa dudu? Ya, ulat. Ya, cacing bisa juga. Ya, ulat, cacing. Dia keluar dari dalam. Sekarang alhamdulillah sehat-sehat. Kalau dulu ya, banyak orang cacingan. Ya. Banyak orang cacingan keluar dari dalam, benar tuh.
keluar. Cacing. Cacing apa? Sekarang alhamdulillah. Wa kullu mutasallibin, dan juga ya, kalau itu enggak tuh ya, katakan keluar berarti apa? Enggak. Ya. Yeah. Dan juga setiap yang mutasallibin, yang keras, la tuhiluhul ma'idatu, yang tidak perut besar mencernanya, yang tidak perut yang perut besar tidak bisa mencernanya. Ya, jadi yang tidak dicerna oleh perut besar, dia keras, itu enggak jadi najis. Ya, apa antara seperti apa kira-kira? Ya, yang enggak umpama begitu, yang enggak ngapa-ngapa dia. Ya, tuh biji-bijian umpama ya, biji-bijian. Bal mutanajisun, bahkan dia mutanajis. Jadi mutanajis. Ya turu bil ghusli, dia dapat suci dengan dibasuh. Apaan kira-kira? Hah? Ya, ketelan. Kalau dulu biji kecapi. Ya. Oh, dulu orang makan biji kecapi. Tapi orang biji kecapi enggak dimakan ya. Kemakan, ketelan. Yang bisa tumbuh apa kira-kira? Ya. Ya. Umpama kacang. Kacang umpama kacang gitu ya. Kacang goreng sebelum digoreng, kacang apa namanya itu? Ya. Kacang ya. Ya, kacang merah umpama, kacang yang itu bulat itu ya. Dia belum dimakan umpama, dia masih bulat-bulat. Umpama, ini umpama aja. Iftiradi ya. Dia telan, ketika dia telan tuh kacang masih keras. Ditelan masih keras. Umpama itu. Masih ada pelapisnya, masih keras. Keluar lagi dia dari bawah. Masih keras. Ah, itu namanya mutanajis, cuci aja. Cuci goreng boleh dimakan. Namanya mutanajisun. Kalau mutanajis terkena najis, berarti bisa suci dengan dicuci. Kalau ini juga mah kalau ya, kalau kalau ada yang kayak begitu. Makanya kalau tapi kalau kacang sih biasanya enggak. Ya, dia remuk biasanya ya. Kalau sampai ada masuk kemasukan ya apa namanya? Lembek-lembek ya, itu enggak. Kacangnya lembek, ya, kayaknya bak air, wah, ya, jangan. Biasanya dulu orang kecapi, ya, kecapi. Sekarang udah nggak ada yang makan kecapi lagi ya. Sekarang makannya jeruk, apel, ya. Anggur. Dulu makannya kecapi, ya. Ingat banget saya dulu di sini. Orang pejuangan tuh kalau buang air besar di mana-mana. Dulu ya. Dulu masih saya kecil. Ya. Saya juga termasuk orang pejuangan sih. Itu ya kecapi mulu, biji kecapi mulu gitu. Dulu. Orang dulu kan begitu. Sekarang sih udah keren-keren, sekarang makanannya udah mantep-mantep ya. Makanannya udah anggur ya. Ya, jeruk ya. Kecapi udah enggak lagi dah. Ya. Jadi dikatakan wa kullu mutasallibin, dan setiap yang keras, la tuhiluhul ma'idatu, yang tidak bisa perut besar mencernanya. Bal bahkan dia ya mutanajisun, namanya mutanajis, terkena
najis. Yathuru bil ghusli, dia dapat suci dengan dicuci. Wa fi ba'di nusakhi, pada sebagian naskah, wa kullu ma yakhruju bil lafzil mudari'i wa isqati ma'in, dan setiap sesuatu yang keluar dengan lafaz mudari, jadi dengan pakai mudari, wa kullu ma yakhruju, yakhruju ya, bila bismil mudari wa isqati ma'i, dan menggugurkan ma'i ya. Tadi kan kaidahnya kharaja gitu ya, jadi wa kullu diganti bukan ma'i, wa kullu wa kullu ma yakhruju gitu, wa kullu ma yakhruju minasabilaini najisun gitu. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis. Setiapnya sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis, kecuali sperma. Biasa begitu, ada istisnanya. Jadi kalau kaidah itu ada istisnanya, ada pengecualian. Wa ghuslu jami'il abwali wal aurasi ya wajibun, wallahu a'lam bishawab.